Shalom Rock Brisbane and everyone else who are watching this video. Welcome back to our online Sunday service. How's everyone week's doing? We believe that you are blessed and well today. If you haven't checked our YouTube channel, you might have not realized that we uploaded a few more video aside from our Sunday service. There are behind the scenes from our online Sunday service, catching up with our member Rock Brisbane. Also, soon to come, there are a devotional worship songs that we're gonna upload it. That is why it is important for you to subscribe in our channel, press the bell button to turn on the notifications for each new video that we upload it. And during the service, please turn on the subtitles for the song lyrics. There are a few things that I would like to remind you before we start our online services. Please prepare your heart to receive the word of God today. And please watch our online services through your smart TV or your laptop for a better experience. During the services, please do not turn on your mobile phone or do anything that unrelated to the service. And lastly, we believe that you will be blessed by the word of God this morning. So, enjoy the service. God bless you all. Good morning, church. Before we start our Sunday service, let's prepare our heart, let's focus as we want to worship Him, as we want to sing for Him with all of our heart. Let's look to God in prayer. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning, for such privilege that we can listen to your words again, God, that we can be here and listen to the music that you've created, God, that we can sing together wherever we are, God. We can still praise you freely. We can still worship you freely. We thank you for your sacrifice. We thank you that you have died for us, God. Forgive us for our sins, Lord, that sometimes and too often times, God, we disappoint you. But Lord, we know that you collect all these broken pieces of ours, God, that you mend us and you make us a vessel worthy of your blessings, worthy to be a blessing to others, God. So Lord, we just want to surrender to you, just want to sing to you, God, because we know you are our good, good God. We know that you are God of grace and mercy, and we thank you, Lord, for your amazing grace. Thank you, Jesus. We're going to lift up our voice. Thank you. Your treasure in
in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel. See the love.
your eyes, laying yourself down, raising up the broken to to worship Him. Oh, we thankful. Oh, we thank You, Lord. Oh, You've called us from the dark. Oh, You filled us with peace, oh God. You fill us with Your glory, oh God. Joyful we are to have a Father like You, a Father who loves us, God. A Father who's full of forgiveness. That we truly repent of our sin, if we truly come back to You, You will receive us with open arms. Teach us to forgive as how You have forgiven us, oh God. And we worship You in this place. We thank You in this place. Ready to worship You. Thank You, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. So let's read from 1 John 1, 7 to 9, and be thankful of God, who is always ready to forgive us when we come to Him in full and in sincere repentance. So the Word says, "But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." So aren't you glad that we always have this privilege and opportunities to come back to Him and to be washed again and to be cleansed from our sins? We are made righteous through Him, through Jesus Christ. So let's shout His name. Let's worship our God. He is our comfort. He is our shelter. He is all that we need. Let's sing, church. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like
Good morning everyone, saya percaya Anda di dalam lindungan Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Walaupun keadaan kita belum berubah, belum jauh berubah daripada COVID-19.
Saya yakin percaya juga bahwa Tuhan akan berbicara pada pagi hari ini untuk setiap kepada kita, ya, setiap daripada kita akan diberkati walaupun message-nya mungkin, ya, mungkin pendek, tetapi message ini sangat menantang saudara. Message ini juga bukan saja menantang saudara, tetapi saya berharap, harapan saya adalah merubah kehidupan saudara. Kalau boleh saya berikan judul adalah It's time for you to speak to yourself. Ini adalah waktunya untuk saudara bicara. Saudara memberkati dengan perkataan kepada diri Anda sendiri, kehidupan Anda. Bukan lagi orang lain yang menuntun Anda, bukan lagi orang lain yang mengutuki Anda, bukan lagi orang lain yang akan, ya, menentukan kehidupan Anda. Anda sendirilah yang akan menentukan kehidupan Anda sendiri. Nah, ayat firman Tuhan yang saya ingin bawa adalah dari Lukas 17. Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Ya, kalau sudah memiliki bahasa Inggrisnya, mohon digunakan King James Version translation. Sebab di sanalah yang saya temukan, ya, ilustrasi. Saya mau bicara tentang pohon sebenarnya, ya, pohon. Tapi nanti saudara akan tahu persis tentang hal ini, pohon dan buahnya. Nah, saya akan mulai saja Lukas 17 ayat 1 sampai 6, dikatakan begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, offense dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu orang, ya, salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Wow. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Empat mata. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari, dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saya ulangi lagi, ya, ayat yang keempat ini menarik sekali. Saudara kira tetangga saudara bisa menyakiti saudara tujuh kali dalam sehari? Apakah ini guru saudara atau orang di luar rumah saudara bisa menyakiti saudara tujuh kali dalam sehari? Perhatikan ayat ini, saudara. Ini bicara kepada, ya, orang-orang yang di dekat kita, orang-orang yang serumah dengan kita, orang-orang yang dikasihi, ya, oleh kita sendiri dan yang mengasihi kita. Keluarga saudara. Dikatakan begini, bahkan jikalau ia berbuat terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Powerful. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, ini responnya murid-murid Tuhan kepada Tuhan Yesus. Katakan begini, tambahkan iman kami, alias impossible Tuhan. Firman-Mu berat banget. Tetapi jawab Tuhan di ayat yang kelima, ayat yang keenam. Dikatakan begini, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Itu biji yang paling kecil. Kecil banget. Mungkin lebih kecil daripada tai lalat yang ada di dagu saya ini. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini. Nah, pohon ara. Bahasa Inggrisnya adalah terutama terjemahan King James Version, sycamore tree. Terjemahan NIV mengatakan mulberry tree, tetapi ada perbedaannya sebenarnya. Memang mulberry dan sycamore itu jadi satu rumpun, satu family. Nah, saya lanjutkan, ya. Perkataan Yesus belum selesai di sana. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus tidak bicara tentang perihal lainnya, kecuali dia bicara tentang offense, dia bicara tentang bitterness, dia bicara tentang kepahitan hati, dan ada spirit ataupun roh yang tidak mengampuni, yang biasanya mudah terjadi kepada siapapun juga. Terjadi kepada saudara dan terjadi kepada saya. Mungkin pesan Tuhan hari ini adalah untuk saudara. Seberapa lama Anda hidup kepahitan?
terhadap orang, bahkan orang itu sudah mati lama, tetapi hidup Anda masih pahit. Rugi, saudara. Rugi besar. Nah, saya ingin kembali kepada pohon ara tadi. Dalam bahasa Inggrisnya terjemahan King James Version adalah sycamore tree. Nah, bahasa Greeknya, bahasa Gerikanya adalah sukaminos. Nah, ciri khas daripada pohon sukaminos ini adalah pohon yang tumbuh secara mudah sekali dan banyak sekali kita bisa temukan di Middle East, di Timur Tengah itu. Kalau saya bandingkan kehidupan saya yang di Australia ini mungkin seperti gum tree yang kita bisa lihat di mana-mana. Tuhan Yesus itu spesifik, khusus menggunakan pohon ini sebagai teaching lesson, sebagai satu pelajaran pelajaran akan kepahitan hati dan juga rasa tidak mengampuni ini. Bagaimana caranya kita mencabut dan menyingkirkan semua perasaan pahit dan rasa tidak mau mengampuni ini dari hati manusia. Justru dia gunakan pohon ini. Kalau saudara tidak biasa hidup di Timur Tengah, mungkin perkataan Yesus ini tidak terlalu powerful. Tetapi saya ingin ungkapkan kepada saudara dalam waktu yang sangat terbatas ini. Maka saya ingin katakan kepada saudara, dikatakan di Lukas 17 ayat 1 itu, perkataan the word this. Ayat yang keenam. This tree. This itu ini. Jadi dia seolah-olah menunjuk kepada pohon yang ada di samping dia. Dia tidak nunjuk pohon lainnya, tidak menggunakan pohon apel, tidak menggunakan pohon apa ya, yang biasanya di sana, pohon mungkin pohon cemara, atau pohon apa saja. Tetapi dia katakan pohon ini, pohon sikemini. Ini merupakan satu ilustrasi yang Tuhan Yesus gunakan untuk memberikan poin kepada murid-murid dan kepada kita pada hari ini. Poinnya apa? Kepahitan hati dan rasa tidak ampuni itu sama dengan pohon sycamore tree yang saya akan ungkapkan kepada saudara. Apa saja yang terdapat, yang terjadi di dalam pohon, satu pohon ini. Sehingga begitu hebatnya dia digunakan ilustrasi untuk diberikan kepada kita semua. Untuk mencabut semua rasa yang tidak mengampuni dan rasa pahit dalam kehidupan kita. Dan Yesus mengatakan begini, kalau engkau benar-benar ingin bebas, hidupmu bebas daripada sikap-sikap yang tidak benar akibat saudara sakit hati, akibat saudara kepahitan hati, akibat saudara memiliki ataupun memelihara rasa tidak mengampuni ini. Maka Yesus katakan begini, engkau bisa berkata kepada pohon ini, ataupun kepada kepahitan kita, kepada sumber daripada hidup kita pahit ini, dan memerintahkan sumber ini untuk lenyap keluar dari kehidupan kita, dan tercampak di bawah dasar lautan. Interesting tentang pohon sycamore tree. Yang pertama adalah begini. Pohon sycamore tree ini memiliki satu struktur akar yang sangat dalam dan sangat besar sekali. Bahkan dia bisa menembus sampai 30 feet ke bawah tanah, sampai mencapai kepada dasar, ya di bumi ini ada sumber air itu. Oleh karena itu pohon ini sulit sekali untuk dibunuh, dimatikan. Hawa yang panas bagaimana di Middle East, hawa yang panas dan juga temperatur yang sangat meninggi itu tidak memiliki efek, ya tidak memiliki dampak apa-apa untuk pohon ini. Jelas sekali pohon ini kalau sekali bertumbuh, sulit sekali untuk dilenyapkan. Bagaimana dengan kepahitan hati kita? Bagaimana dengan rasa tidak mengampuni kita? Sekali muncul,
dalam kehidupan kita, dalam hati kita, sulit sekali untuk dimatikan, sulit sekali untuk dilenyapkan. Kita harus dealing, kita harus berurusan dengan kepahitan hati dan rasa tidak mengampuni ini sampai kepada akarnya. Kalau tidak, itu akan muncul kembali di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, mungkin saudara katakan begini, ya aku sudah ngampuni dia, aku sudah tidak sakit hati dengan dia. Tetapi sebulan lagi saudara dengar berita tentang dia, sakit hati lagi, mulai kepahitan lagi. Saudara, itu akan muncul berkali-kali dalam kehidupan saudara kalau kita tidak dealing, kalau kita tidak cabut dari akar. Oleh karena itu hari ini, saya katakan tadi, message ini mungkin tantangan bagi saudara. Saya ingin menantang saudara untuk membuat satu serious decision, satu keputusan yang sangat serius sekali dari kemauan saudara. Tanpa kemauan saudara, semuanya itu mubasir, semuanya itu tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik. Kalau saudara benar-benar ingin dibebaskan dari rasa kepahitan, rasa-rasa tidak mengampuni, saudara bisa lakukan hari ini. Saudara bisa cabut itu, ya, akar dari kepahitan dan rasa tidak mengampuni dari kehidupan saudara. Yang pertama, tadi bahwa pohon sikamentri ini memiliki sistem akar yang sangat dalam dan besar. Yang kedua, kayu daripada pohon ara ini adalah kayu pilihan untuk membuat, saudara tahu apa? Membuat peti mati. Di Mesir maupun di Middle East, Timur Tengah itu, pohon ini tumbuh di mana-mana, saudara. Dan pohonnya ini tumbuh, tidak begitu sulit untuk memelihara pohon ini bertumbuh. Karena ya pertama sulit dimatikan dan juga bertumbuh dalam segala cuaca, saudara. Yang terbaik malahan, pohon ini akan bertumbuh pada temperatur yang sangat tinggi sekali. Jadi kalau suhunya panas, ya udaranya panas sebagaimana di Middle East, maka kayunya itu mutunya akan semakin hebat dan makin dicari untuk membuat satu peti mati yang baik. Kembali kepada bitterness dan unforgiveness di dalam hati kita. Kalau saudara ketemu dengan siapapun juga, hampir semua daripada kita yang melihat video ini pernah mengalami apa yang artinya pahit hati, apa yang artinya ya disakiti orang, ya kemudian saudara ingin membalasnya, tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Hampir semua saya juga mengalami. Makanya cepat sekali, kalau saudara tidak waspada dengan kehidupan, ya firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kita tidak jaga hati, begitu cepatnya, seperti lalang saja, ya, seperti lalang yang tumbuh begitu cepat, tidak disiram pun dia bisa tumbuh, di mana saja dia bisa tumbuh. Begitu juga kepahitan dan rasa tidak mengampuni. Kalau saudara tidak waspada dan saudara tidak cabut akarnya dari awal, maka saudara akan lihat, tidak akan butuh waktu yang lama. Maka sifat-sifat tentang kepahitan dan rasa tidak mengampuni ini akan mengambil alih seluruh kehidupan saudara dan merusak semua hubungan yang Anda sudah bangun dari awal. Hati-hati, ya, sangat berhati-hati. Sebab kayu pilihan ini hanya dibuat untuk peti mati. Istilahnya begini, kalau saudara biarkan kepahitan hati dan rasa tidak mengampuni, itu adalah bahan pilihan untuk mengubur saudara di sebuah peti mati itu. Yang ketiga, pohon ini, si kementri ini, menghasilkan buah. Buahnya ini sangat pahit dan masam sekali. Tadi saya katakan kalau saya gunakan terjemahan bahasa Inggris, ya, bahasa Inggrisnya terjemahan NIV mungkin mereka menggunakan mulberry tree, sedangkan King James menggunakan sycamore tree. Saudara, sycamore tree dan mulberry tree ini dari satu rumpun keluarga yang hampir sama. Tetapi perbedaannya juga lain, saudara. Sebab mulberry tree itu menghasilkan buah,
dan buahnya itu sangat enak sekali, manis, dan harganya ekspensif, harganya mahal sekali. Buah ini, buah mulberry ini hanya bisa dikonsum ataupun dibeli oleh keluarga-keluarga yang punya uang. Sedangkan keluarga yang lebih miskin akan membeli buah daripada sycamore tree. Hampir sama modelnya, warnanya juga sama, tapi rasanya. Rasanya buah dari sycamore tree ini sangat pahit sekali. Dan harganya, kalau karena begitu pahitnya, harganya itu murah sekali. Justru orang-orang miskin inilah yang bisa membeli buah ini. Kalau saudara coba ya buah ini, makan. Tidak bisa langsung dimakan ya, kemudian saudara katakan sudah habis. Tidak bisa. Saudara harus cicip sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, berhenti sejenak. Duh, pahitnya. Nyoba lagi sedikit demi sedikit. Akhirnya baru berapa menit gitu, saudara habisin satu buah. Karena buah ini terlalu tajam rasanya, terlalu masam, dan terlalu pahit untuk bisa dihabiskan dalam satu, ya, satu gigitan ataupun satu makan. Bagaimana dengan buah kepahitan hati dan rasa tidak mengampuni? Yakin percaya, kalau sudah pernah mengalami, saya pernah mengalami. Buah kepahitan ini sangat, sangat pahit yang pertama, sangat tajam dan sangat masam. Kebanyakan daripada kita yang memiliki kepahitan hati ini, yang hati kita dipenuhi dengan rasa tidak mengampuni ini, kita ini mengunyah, saudara, dari feeling, dari perasaan, ya, begitu lamanya. Bahkan ada case yang sangat gila, saudara. Ada orang yang masih kepahitan dengan orang yang sudah mati 20-an tahun. Konyol, saudara, itu sepertinya mengunyah, saudara. Buah pahit ini sedikit demi sedikit. Setelah mereka merefleksikan apa yang terjadi, ya, merefleksikan apa yang terjadi dengan perasaan mereka yang disakiti itu, mereka menambahi ingatan mereka, memori mereka untuk membenci orang ini. Saudara, akhirnya, saudara mulai makan sampai habis. In the end, hasilnya cuma satu. Saudara ternyata keracunan daripada buah yang saudara makan. Dan makin membuat saudara terbaring, ya, terbaring lumpuh oleh karena kepahitan dan rasa tidak mengampuni. Tahukah saudara, bitterness and unforgiveness tidak akan membuat saudara move on, tapi akan membuat saudara stuck dengan masa lalu, dengan perasaan. Pantesan saudara uring-uringan terus, pantesan saudara tidak enjoy your life, sebab saudara masih nibble, saudara masih mengunyah buah kepahitan. Dan hasilnya apa? Secara rohani, saudara ya selalu berkekalahan, saudara depresi, ya, dan saudara juga sakit. Mungkin juga secara finance saudara benar-benar ya sedang terhantam dengan badai finance itu. Bangkit, saudara. Jangan biarkan keadaanmu tetap dalam keadaan yang sama. Hari ini adalah hari yang bisa membuat kehidupan saudara berubah 180 derajat. Yang keempat, the sycamore tree itu diserbuki. Diserbuki, pollinated. Hanya oleh tawon, saudara. Oleh tawon. Sangat sangat menarik sekali kalau saudara pelajari tentang sejarah ataupun keadaan sycamore tree ini. Mereka itu diserbuki bukan secara alamiah, saudara. The pollination process, proses penyerbukan itu hanya terjadi pada waktu tawon itu sedang menancapkan, saudara, stingnya, sengatnya, pas di hati dari buah itu.
Jadi baik pohon maupun buahnya itu harus mengalami sengatan untuk bisa reproduksi. Wow, saudara. Mungkin saudara kenal dengan beberapa orang yang sedang kepahitan, saudara. Saudara akan pasti dengarkan perkataan mereka begini. Oh, aku disakiti dengan si A itu. Oleh karena itu aku tidak mau dekat-dekat lagi dengan dia. Aku sudah tidak mau telepon dia lagi. Aku tidak mau berhubungan dengan dia lagi. Karena mereka itu menjaga jarak dengan orang yang menyakiti mereka. Ketika saudara dengar orang yang berkata demikian, saudara akan tahu persis bahwa sengat daripada kepahitan itu sudah ada pada kehidupan mereka. Saudara, kita ini dituntut untuk speak from willingness. Kita bukan sekedar ngomong seperti baca mantra gitu, enggak. Speak kita, words kita itu memiliki power ketika kita percaya dan kita mau dan kita berkehendak firman Tuhan itu mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus ngomong begini, saudara, ampuni saudaramu 7 kali dalam sehari. Lo ngampuni sekali aja mustahil kok kadang-kadang, saudara. Apalagi ngampuni 7 kali dalam sehari. Sekali lagi saya sudah katakan, mungkin ini bukan orang luar, mungkin ini bukan tetangga yang kita tidak kenal, saudara. Urusannya mereka lah kalau kita tidak kenal. Tetapi saudara, orang yang dekat dengan kita, orang yang ada di dalam rumah tangga kita, orang yang tidur seranjang dengan kita mungkin. Dikatakan kalau orang ini salah 7 kali dalam sehari, maka katakan ampuni dia kalau dia datang kepadamu dan dia mengatakan aku menyesal. Seolah-olah ketika para murid mendengarkan perintah daripada Tuhan ataupun ya perkataan Tuhan ini, mereka mengatakan begini, Tuhan, aku tidak punya iman yang cukup besar untuk mengampuni orang 7 kali dalam sehari, tambahkan imanku. Yesus menjawab, saudara. Yesus menjawab balik pertanyaan mereka atau permintaan mereka. Yesus menjawab begini, engkau tidak perlu iman yang besar untuk mencabut akar daripada kepahitan maupun akar yang tidak mengampuni. Kecuali engkau harus berkata, dan berkata dari mana? Dari kehendak kita, kemauan kita untuk mau di set free, untuk dibebaskan dan untuk mengampuni baik pelanggaran maupun sang pelanggar itu di dalam kehidupan kita. Katakan, Yesus katakan kepada pohon ini. Your voice is your authority. Suaramu itu otoritasmu. Ketika saudara berkata-kata, engkau melepaskan otoritas itu. Berkata-kata bukan cuma ya mengulangi apa yang saudara tidak mengerti, tetapi saudara mengerti dan saudara mau kemudian saudara katakan, that's powerful. Kalau saudara mau keluar daripada depresi saudara, dari kehidupan yang pahit ini, katakan kepada situasimu, katakan kepada permasalahanmu, kemudian berkati pelanggar-pelanggar itu. Kemudian saudara akan bangkit berdiri. Saudara akan ready untuk tugas Tuhan kepada saudara hari ini. Sudah waktunya saudara kita ambil tanggung jawab untuk kehidupan kita sendiri. Kita tidak bisa limpahkan tanggung jawab kehidupan kita kepada orang lain. Orang tua kita, istri kita, bahkan mertua kita ataupun anak kita. Konyol saudara. Kita harus speak, kita harus berkati kehidupan kita. Kemudian kita harus ready dengan God's assignment ini. Tugas Tuhan bagi kita di hari esok. Andai kata saudara tidak mau berbicara, saudara terima nasib saja. Ngomel terus. Saudara izinkan dari hari demi hari seperti saudara nibel. Saudara mengunyah sedikit demi sedikit buah yang pahit itu. So biarkan begitu saja. Saudara, if you don't speak, misalnya if you don't speak to your emotion, kalau saudara tidak bicara kepada perasaan saudara lah yang bicara kepadamu. Kalau saudara tidak ambil otoritas,
ya, atas perasaanmu, maka perasaanmu yang akan menelan saudara. Punya otoritas atas saudara. Kalau saudara tidak bangkit dan menguasai ya daging kita, maka kedagingan kita akan bangkit dan menguasai kita. Oleh karena itu, jangan izinkan perasaan saudara ini untuk memberitahu ya, apa yang saudara harus pikirkan, apa yang saudara harus lakukan, dan bagaimana untuk saudara bereaksi. Stop semuanya. It's time for you. Waktunya untuk saudara melakukan ya, perkataan dengan kesadaran dan understanding saudara. Saudara mau dibebaskan dan saudara ambil ya, komen itu. Ambil otoritas itu untuk menguasai apa yang saudara pikirkan dan apa yang saudara keluarkan dengan perkataan. Yesus berkata kepada saudara hari ini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, andai kata ada seseorang yang berkata kepada gunung. Saudara, coba lihat di Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23, Yesus berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Berkata loh. Berarti saudara bisa mengambil alih kehidupan saudara dengan firman Tuhan. Markus 11 ayat 23. Ambil alih hidup Anda dengan memberkati kehidupan Anda sendiri. Firman Tuhan ambil, percaya itu, urapan ada di atas firman Tuhan. Berkati diri saudara. 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Oh, berarti saudara dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Berarti please, khususkan lidah Anda untuk yang baik saja. Jangan ngomel, jangan menggerutu, jangan mengutuk, jangan membenci, jangan sumpah serapah keluar dari mulutmu. Tetapi biarlah keluar kata-kata yang manis, firman Tuhan, blessing. Untuk memberkati bukan saja Anda, tapi juga orang lain. Di Amsal 18 ayat 21 mengatakan demikian, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Seperti sow and reap. Apapun yang saudara tabur itu yang saudara akan tuai. Tabur blessing di dalam kehidupan saudara dan saya. Watch your tongue, perhatikan mulut saudara. Firman Tuhan mengatakan ya, mengatakan bahwa siapapun yang memperhatikan mulut dan bibirnya akan menjagai orang itu daripada permasalahan. Why? Because you can change your world by changing your words. Engkau bisa merubah duniamu, kehidupanmu. Dengan cara apa? Merubah perkataan. Saya dulu orang yang negatif. Sebelum ketemu Yesus pun saya orang negatif. Karena hidup di dalam dosa. Tetapi saya ketika saya mengetahui bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan bisa diaplikasikan kepada diri sendiri. Maka saya perkatakan yang baik, engkau sukses, engkau jaya, engkau berkenan di hadapan Tuhan, engkau kudus, engkau benar. Saya perkatakan apa yang baik, apa yang indah, apa yang sedap didengar. Bukan cuma memikirkan itu, tapi saya perkatakan untuk diri saya sendiri. Maka kehidupan saya berubah 180 derajat. Kalau hari ini saya ada, itu karena buah daripada perkataan saya juga. Saya ingin saudara mengikuti langkah-langkah saya. Tadi dikatakan bahwa Yesus menggunakan ilustrasi sycamore tree ini untuk berbicara tentang kepahitan hati, untuk bicara tentang rasa tidak mengampuni. Saudara mau untuk mencabutnya dari akar ya, di dalam hati saudara. Hari ini perkatakan yang baik. Bahkan suatu saat pun saudara bisa memberkati musuh saudara. Bless your enemy. Maka saya yakin percaya kehidupan saudara pastilah berubah.
Saya ingin berdoa bagi saudara. Ayo kita doa. Arahkan tangan saudara ke layar. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba minta Tuhan, kiranya Tuhan kau berikan understanding, pengertian untuk bagaimana memimpin lidah ini. Hanya khusus untuk janji-janji-Mu saja. Berikan kepada kami juga Tuhan kemampuan untuk memproduksi buah daripada Holy Spirit, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan self-control melalui pekerjaan daripada Roh Kudus-Mu sendiri. Bapa, hamba minta, biarlah Engkau kiranya Engkau mau ampuni semua dosa-dosa kami dan pelanggaran kami yang melawan tubuh Kristus-Mu yang ada di atas muka bumi. Baik perkataan kami yang melawan Engkau Tuhan, tidak sesuai dengan firman, ampuni kami. Perbuatan kami, pikiran kami, basuh kami dengan darah-Mu supaya kami kudus Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Gunakan kami Tuhan untuk sebagai satu ilustrasi yang baik untuk our next generation yang sedang memandang kami, melihat kami. Kami juga mau mengampuni setiap pelanggaran yang dilakukan orang lain kepada kami. Bahkan kami mau mengampuni pelanggar-pelanggar itu saat ini. Kami mau dengan melalui kuasa Roh Kudus kami sanggup untuk mengampuni mereka. Bebaskan kami daripada kehidupan yang pahit ini Tuhan. Kami percaya hari ini kami berkemenangan. Terima kasih Bapa untuk mendengarkan doa kami yang sederhana ini. Dalam nama Yesus. Amin. Wow, saudara lakukan firman Tuhan ini. Saya yakin sudah diberkati. The Lord bless you. The Savior alone carried the cross for all of my debt. He paid the cost, salvation complete. Now forever I'm free. Calvary covers it all. Mercy and grace, He is faithful to save. Oh, His blood never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame, don't count. Jesus, we praise you. No one but Jesus.
everyone, let's stand up please. This is Holy Communion. We will take seriously this opportunity. Hold the bread with your right hand. Raise it up high. This bread represents of his body, which is broken for you and me. When you partake it this morning, you will have redemption of your body and your soul. He bore our sicknesses and pain. That's why he restored your soul. He healed your body. Trust, by faith, you are healed. Let's take it and eat in Jesus' mighty name. Raise the cup high. This cup represents of his blood, which redeem your soul from all your sins. When you partake it this morning, I know exactly that the life of Christ himself will take over your life. The Lord bless you. The Lord will redeem all your sins and transgressions through this cup of blessing. Take and eat. Take and drink in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus, for this precious moment that we can have fellowship with your Spirit. And right now, I bless everyone that participate in this Holy Communion. Amen. Shalom warga kerajaan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, tapi kebanggaan dari seorang kakek seperti saya ya, yaitu cucu-cucunya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda ya, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hidup adalah suatu perjalanan dari anak-anak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di sini dipakai perkataan saken. Saken itu orang tua yang sudah beruban tapi berhikmat ya. Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran itu adalah kemuliaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan didiklah ini disiplin. Jadi salah sekali kalau orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru dan pendidikan kepada guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda dan sebagainya. Karena seorang bapak itu harus seperti Abraham. Dalam Kejadian 18, maka ketika Tuhan dan dua malaikat, itu adalah saya percaya Kristofani ya, penampakan Kristus dengan dua malaikat datang ke kemah Abraham. Dan yang ditanyakan adalah bukan berapa banyak kambing dombamu, tapi yang ditanyakan di manakah Sara istrimu. Karena Tuhan datang bawa kabar baik. Tahun depan pada masa seperti juga, engkau akan menggendong seorang putra. Bukan seorang bayi, seorang putra. Nah kasih Tuhan, saya dengarkan ini. Maka kemudian Tuhan memberikan perintah. Dalam kitab Kejadian pasal 18 juga dia berkata bahwa Abraham akan menjadi a great and mighty nation. Bangsa yang kuat dan berkuasa. Dimulai dari mana? Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan. Dan mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Karena itu saya berkata khusus untuk setiap bapak-bapak. Firman Tuhan mengatakan encourage your children. Ya, mumpung masih muda, itu dididik. Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible dikatakan bukan jalan yang patut, tetapi jalan yang sepantasnya dan yang cocok buat dia. Sebagai contoh, saya punya seorang sahabat, Bapak dan Ibu Aryo, dan perusahaannya ini termasuk yang agak bebas krisis. Itu perusahaan pemakaman. Dia punya cuma seorang putri yang sangat mereka kasihi tentu saja. Dan
mereka mengutus dia untuk belajar apa? Ke Amerika, bukan belajar yang lain, tapi menjadi undertaker. Undertaker itu perusahaan pemakaman. Kalau Tuhan Yesus, apertaker ya. Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa. Apalagi menantunya orang Taiwan. Dan sejak itu, kalau dulu mereka cuma kebanyakan melayani orang Kristen ya. Sekarang lebih meluas lagi karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah orang tuanya mengarahkan ke jalan yang patut baginya. Karena itu banyak daripada kita itu menyerahkan. Terserah kamu maunya apa. Bukan. Kita kenali karunia anak kita. Dan kemudian kita dukung dia. Kita arahkan dia. Dan terutama encourage them. Karena ada firman Tuhan dengan kitab Kolose. Jangan terlalu keras buat anak-anakmu. Nanti mereka putus asa. Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi. Ya, supaya tidak pahit hatinya. Karena itu perkataan didik ini sudah kurang disukai. Karena itu ada discipline your child. Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. God bless you. Amen. Stand up again everyone. Stretch out your hands toward heaven. And I believe you will receive double blessing. So I will pronounce God's blessing. The Lord bless you and keep you, church. He makes his face shine upon you. And be gracious to you. He lift up his countenance to you. And give you peace from now forever. In Jesus' mighty name, amen. The Lord bless you. And see you next week.